Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel HSR Wheel. Kali ini kita lagi ada di salah satu cabang kita di daerah Tendean, Jakarta Selatan. Ini namanya Tirta Motorsport. Nih, kalian bisa datang ke sini. Ini alamatnya di bawah ini. Atau kalian bisa hubungin WA dan Instagramnya. Nah, gua kali ini bakal cobain fitting velg buat Honda Brio nih. Ring 15 buat kalian lagi velg yang culture. Kita punya velg Buaveo plus Aerotech nih. Terus juga kita punya KLG berbagai ukuran, HSR KLG nih lagi diminati banyak kalangan, banyak orang-orang yang mau pakai KLG berbagai aliran mobil. Mau kalian jadi retro, mau kalian jadi klasik, mau OM lu, mau racing juga bisa ternyata. Oke, langsung aja gua ke pilihan velg yang pertama. Oke guys, sudah terpasang dua velg culture saat ini yang laris manis di toko-toko HSR nih. Gua kenalin lagi HSR KLG ring 15 lebar 6,5 nih. Ini warna silver. Emang keren sih KLG ya. Gua tuh selalu takjub ngeliat KLG nih. Nih kalau dipakein dop dia jadi single PCD. Kalau nggak dipakein dop dia double PCD. Kelihatannya. Ini pakai bahan 651 Sport dari Acelera. Ukurannya 195/50. Ini tampilannya menurut gua rata body. Rata body nih buat Brio. Ini ET-nya di 42. ET di 42. Masih bagus teman-teman. Tampilannya emang agak klasik, agak retro ya, OM look. Seperti namanya KLG. Tapi dipasangin 651 Sport juga masih cocok. Jadi bisa racing. Nah, terus di depannya kita udah pasangin HSR Buaveo ring 15 lebar 6,5 juga, ET di 42. Nih, ini dopnya ketutup. Dopnya ketutup. Nah, kalau HSR Buaveo ini kalian bisa pasangin Aerotech nih. Kalian bisa pasangin ini, nanti tampilannya akan berubah. Nah, nanti gua di velg selanjutnya bakal gua kasih lihat kalau udah kepasangnya. Nih, kita belum pasang dulu. Kalian bisa ngeliat HSR Buaveo dulu. Nih sama bannya di Acelera 651 Sport 195/50. Ini warnanya matte gun metal. Ini karena udah chamber dikit mobilnya ya. Jadi kalau nggak di chamber pasti dia rata body. Tapi menurut gua Brio nih udah ganteng pakai semi slick ukurannya segini. Terus velgnya HSR gitu aja. Nah, ini kalau udah dicopot ini ada bagian dop ininya, ini ada sininya. Kalau kalian mau pasang Aerotech ini nggak usah dipasang. Nih, Aerotech masukin sini. Nah, ini tinggal diputer. Nah, ngenceng ini gimana bang? Ngenceng ini nih pakai ini, tinggal diginin, slep. Oke guys, nah jadi tampilannya kayak gini kurang lebih teman-teman. Kurang lebih tampilannya, nah beda kan? Beda kan kalau dipasang Aerotech jadi lebih manis, lebih unyu-unyu gini mobilnya kan. Nah, agak beda dikit. Nah, tapi kalau ditambahin Aerotech ini ya nambah tipis doang sih, nambah kira-kira nambah sejari jadi velgnya. Tapi menurut gua masih aman, masih keren. Kalian mau pilih mana? Velg culture saat ini mau Aerotech KLG aja atau Aerotech plus Buaveo, tinggal pilih suka kalian. Kita bakal selanjutnya di ring 16. Kalian tunggu aja di ring 16, kita bakal fitting lagi. Oke guys, selanjutnya ini di belakangnya masih velg HSR KLG karena KLG back ukurannya. Mau 14 ada, 15, 16, 17 ada, kita ready. Nah, ini depannya gua kasih HSR mirror. Nih HSR mirror speknya ring 16 lebarnya 7, ET-nya 35. ET 35 nih agak keluar kalau buat Brio nih. Tapi Brio kalau pakai
Mirror lucu juga nih, tampilannya agak klasik retro, tapi bannya pakai Acelera 651 Sport, ukurannya di 195/60 ring 16. Nah, ini teman-teman tampilannya kalau HSR Mirror dibuka dopnya, ini tampilannya jadi menurut gua kayak velg-velg racing two piece gitu ya. Nih, ini baut-baut rivets-nya nih. Terus two-tone warnanya kan lips. Menurut gua lebih keren ya kalau dibuka ini. Tapi emang kelihatan jadi baut rodanya. Kalau dipasang jadi kelihatan klasik. Gimana? Kalian suka pakein dopnya atau enggak? Menurut gua keren sih. Ada yang waktu itu di Wuling REV, jadi dopnya dicopot semua, nggak pakai dop. Oke, kita lanjut velg selanjutnya ring 17. Nah, ini udah di ring 17 nih. Ring 17, gila keren banget Brio pakai ring 17. Bannya yang belakang pakai PHIR. Ini ring 17 lebarnya 9. Ring 17 lebarnya 9. Kalau yang depannya ring 17 selebarnya di 7,5. Wih, jauh juga ya. ET-nya kalau yang ini keluar dikit, kalau yang ono keluar banyak. Ini 195/40 bagian depan. Belakangnya di ukuran 205/40. Gimana, teman-teman? Mau ring 17 di Brio? Ini karena mobilnya udah pendekin ya, jadi fitment-nya segini nih. Fitment-nya udah pendekin, 3 sempit sama di 2 sempit. Kalau mungkin kalau Brio biasa ring 17 di bannya agak tebel sedikit masih cukup ya. Tapi oke-oke aja kalau kalian maunya kayak begini, mau tampilannya mepet-mepet. Kalau kayak gini, ini kalian harus lebih hati-hati aja ya. Takutnya nanti kegores trotoar gitu. Gimana teman-teman, pilihan kalian ada di velg yang mana? Gue udah tunjukin di 15, 16, 17. Velg celong, velg klasik, velg retro, velg culture, velg racing yang terakhir. Sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat velg, ingat HSR.